Berikut ini cara untuk menggandakan yang namanya aplikasi di HP Samsung. Jadi kalau ini menggandakan itu ada dua cara kalau Samsung yang support folder aman. Nah sekarang cara pertama bisa buka yang namanya pengaturan. Nah setelah di bagian pengaturan ini, gulir saja ke bawah, cari menu yang namanya fitur lanjutan. Setelah itu lihat di sini ada yang namanya dual messenger, silakan pilih. Atau untuk cara cepat mencari menu ini, pilih ketik di bagian pencarian ini dual messenger. Nah, bisa kalian aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya. Jadi untuk itu yang mendukung itu cuma aplikasi Messenger seperti Messenger, Telegram, kemudian WhatsApp, misalnya WA. Apabila kita menginstal WhatsApp, dia akan muncul di situ dan bisa kita cloning. Nah, sambil menunggu WhatsApp diinstal, saya akan menjelaskan yang ini pakai folder aman. Untuk kalian yang mungkin folder amannya tidak ada, berarti tidak mendukung. Tapi kalau mungkin kalian pakai Android 4.0 yang One UI, bukan yang Core, itu di sini kadang tersembunyi. Pilih akun 3 titik, pilih edit tombol. Nah, kalau ada tersembunyi, kalian bisa tekan lama, gulir ke bawah folder amannya. Kebetulan di sini sudah saya tambahkan dan saya aktifkan. Untuk mengaktifkan folder aman ini, cukup sentuh seperti ini, nanti kalian diarahkan untuk menambahkan yang namanya pola, pin, dan pastikan sudah ada akun Google, karena folder aman itu butuh akun Google. Akun Samsung maksudnya, bukan akun Google. Jadi buka folder aman. Nah, folder aman ini seperti ruang kedua. Jadi masukkan pola yang kalian bikin, bisa kalian di sini. Untuk menambah aplikasi lain, yang ingin digandakan pilih akun plus. Nah, cari aplikasinya. Misalnya Gmail, pilih tambah. Nanti dia akan menginstal, dia belum muncul, nunggu dia menginstal dulu. Di sini ada Gmail, kemudian di folder aman. Nah, ada Gmail juga. Jadi dua Gmail kita bisa dengan akun yang berbeda. Untuk menghapus sama saja tekan lama, pilih hapus di sini. Nah, untuk WhatsApp bisa juga kalian gandakan pakai folder aman ini. Pilih akun plus, mau download dari Play Store juga bisa, unduh dari ini bisa, yang ini. Untuk WhatsApp tadi yang pakai dual messenger itu, lihat di sini, di bagian dual messenger. Nah, WhatsApp terdeteksi. Intinya bukan WhatsApp bisnis, WhatsApp bisnis tidak bisa, apalagi WhatsApp yang dimod. Atau seperti WhatsApp GB dan lain-lain. Aktifkan tombolnya, pilih konfirmasi. Apakah ingin menggunakan daftar kontak terpisah? Jadi kontak yang di WA biasa sama yang di clone itu akan berbeda. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kalian ada dua. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.